Oke guys, selamat malam di Berkabodi Channel. Kembali akan vlog dari jalur Kalisari menuju Purwokerto. Inilah kondisi perjalanan lalu lintas di suasana Lebaran yang ke-5 apa ke-4 nih. Ya. Kan dadine nang kono kuwi. Oke, roti-roti. Hati-hati tetep waspada. Roti-roti. Tahu-tahu ini lampu merah Kalisari. Jalan raya. Hati-hati. Muter-muter kesuwen. Suasana padat kendaraan di malam hari ini. Lampu yang kaya gue nggak sih dulu lagi. Banyak kendaraan yang lewat di jalur Purwokerto Bumiayu di arah Purwokerto banyak sekali. Mungkin masih melakukan perjalanan arus balik. Kembali beraktivitas yang sudah masuk tanggal kerja. Pak Aisa di sini. Apa itu? Itu mana kabarnya di situ, Aisa?
Vespa, mobilnya B. Angel temen tuturanmu. Jamur, tanda di bawah umur. Kepalanya nopal. Kan bukan di kano. Harpanya kan.
Mau temenan apa ya? Kayak gue yang ngotong ngomong nalu. Malah bisa-bisa sayur asam ikan bakar. Apa tuh? Nambahin mesem atine ambyar.
Gua tuh namanya Pak Camat ngaji. Oh iya lagi ngorokean Pak lo. Tahu kan ya, Pak Camat budak-budak su. Jom tuh ngojo kan. Wah, tapi orang di sini juga. Perangkatnya ya, kan. Perangkatnya. Iya, perangkatnya. Ujung-ujungnya dalam tanda tangan. Hahaha. Itu nih. Perangkat pasar wetan kalau ide pada maringannya siapa? Oh. Tanda tangan. Kecamatan Gancet Pro kan orang kesibukan orang udah kecamatan ya. Dasarnya kan bis kan. Bis. Hari di Karanggude guys. Baru sampai di Karanglas. Ada fase pakai siapa loh? Guys. Masih sasak masih eh guys kalau masih sudah terus terpun di terpun orang kursinya paten dan cetar membohongnya bis dia bis iya cetar membohongnya masuk masih kayak saya tahu sepatu dia bilang masih jembatan Kalimengaji yang baru ini ya. Sudah bisa pasar jembatan ini per live ya dari pasar dan oke guys, kita sudah sampai di Karang Lemas ya. Kota kelahiran di kota kelahiran Bu Erma. Karang Lemas guys. Di depan ada Hotayo lewat. Iya. Seren. Bono di jalur Batu Raden. Thank you.
Berarti jalur Kertawibawa. Ini menara masih pasar baik saya sudah keluar tinggi sekali. Menara pandangan? Ini sekarang kita sampai di rumah. Alhamdulillah sama. Sampai di Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah tujuan kembali.